Ketua KPK Firly Bahuri diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Firly justru terekam sedang asyik makan durian sambil ngopi bersama jaringan media siber Indonesia di Aceh. Firly beralasan dirinya melakukan kunjungan kerja sebagai ketua KPK ke Aceh. Momen itu terjadi pada Kamis 9 November malam. Firly pun enggan berkomentar banyak saat dimintai keterangan terkait kegiatannya tersebut. Firly bilang makan durian sambil ngopi juga merupakan tugas bertemu kawan-kawan. Komentar saya dari Kompas, Pak. Kita ada komentar. Pak, tanggapan kita. Komentar kita. Sementara, Ketua JMSI Aceh, Hendro Saki, mengungkapkan agenda itu hanyalah silaturahmi biasa. Hendro juga bilang pertemuan itu tidak membahas hal yang penting. Meski begitu, para jurnalis disebut sempat dilarang meliput oleh tim pengawal Firly Bahuri. Bahkan mereka meminta wartawan menghapus foto yang diabadikan. Sementara, pihak JMSI tidak menyatakan keberatan soal peliputan oleh wartawan. Jadi setelah beberapa hari di sini dan agenda-agenda kenegaraan, akhirnya sebelum beliau pulang besok, tadi menghubungi kita di sini untuk ngopi dan makan durian itu aja. Ada jurnalis yang ngambil gambar atau? Enggak. Bebas ya? Agendanya makan durian aja. Firly diperiksa atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yasin Limpo. Kini penyidik akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Firly dalam waktu dekat.